Eightball. Iqbal, bukan itu pasukan Indonesia. Congrats ya buat Marc Marquez yang udah meraih gelar juara dunia ke-8. Great applause. Great applause for Marquez. Dan ini dia istilahnya melampaui ya rekornya Mike Doohan ya. Mike Doohan. Sebagai istilahnya pembalap tersukses di Honda. Honda. Iya. Oke. Dan sebenarnya rekor Marc Marquez yang ke-8 ini, ya. Dia juga menyamakan rekor Giacomo Agostini, betul. Valentino Rossi, iya. Dan dia mencapai gelar juara dunia 4 kali secara beruntun, ya. Betul. Dan itu termasuk Mike Doohan ya. Betul, Mike Doohan itu, tapi untuk Mike Doohan yang satu ini belum dia pecahkan dan juga untuk Rossi 5 kali beruntun. Oh, okay. Doohan masih bisa 5 kali beruntun, Rossi di saat 2001 sampai 2005 5 kali beruntun. Mungkin ini target dia di tahun depan. Iya. Nah, oke. Okay. Sekali lagi congrats for Marquez. 8 balls. Iya. Nah, tapi di MotoGP Thailand. Betul. Marquez, ya itu tadi, sesuai judul kita ya, John, yang prediksi preview. Preview MotoGP Thailand kemarin. Bahwa Ducati ataupun Yamaha siap menghadang Marquez untuk meraih gelar juara ke-8. Dan yang menghadang malah Fabio Quartararo. Luar dugaan juga sih. Karena di prediksi kita dia masih bukan nominasi untuk podium ya. Betul. Dan nominasinya malah podium hampir sama tahun lalu, ya. Dovizioso ketiga, Vinales ataupun Rossi. Ataupun kan, Rossi, nah, iya. Ini Marquez sendiri mengakui bahwa ya cukup sulit ya. Betul. Kembali lagi ini bagaikan seri di San Marino, iya, Misano. Di Misano Circuit Masano. Karena dia harus melawan seorang rookie Fabio Quartararo. Iya. Dan yang menarik nih, John. Fabio Quartararo disamain layaknya Jorge Lorenzo. Iya. Kenapa disamain? Karena satu hal. Yang pertama, dia pandai untuk menjaga racing line. Betul. Karena beberapa kali kan dihantam, tidak berhasil. Iya. Dan akhirnya di last lap baru berhasil. Betul. Dan satu lagi yang disalutin oleh Marc Marquez dari Fabio Quartararo adalah manajemen ban. Iya. Itu betul. Sama kayak Lorenzo. Ngejaga ban. Ya sesuai slogannya dia, hammer and butter kan? Iya. Sah itu. Tapi ya, ini kayaknya penyesalan banget nih, John. Ya iyalah. Buat Quartararo, John. Saya pikir dia bakal belajar dari Misano. Dimana kan mereka duel berdua lagi. Iya. Dan betul tadi kita sebelum bahas syuting ini, sebenarnya seandainya mungkin Quartararo mau memberikan istilahnya jeda. Iya. Atau kasih Marquez dulu ke depan, lu pelajarin titik-titiknya. Iya. Mungkin dia akan lebih ada hasilnya buat Quartararo. Dan karena selama ini justru tekniknya Quartararo ya, yang dilihat terus sama Marquez, dipelajarin. Iya, dipelajarin terus dan dia titik kelemahannya di mana. Betul. Nah, akhirnya harusnya coba dibikin sedikit terbalik ya. Iya, atau enggak mungkin kemarin tidak perlu coba untuk membuka jarak ya. Karena terus dikuntit oleh Marquez, mungkin seandainya agak sedikit dipelankan dengan tujuan pembalap di belakangnya pada saat itu ada Vinales. Vinales yang bisa memberikan gangguan. Seandainya mungkin ada gangguan dari Vinales ini akan lebih memudahkan buat Quartararo untuk duel sampai akhir. Tapi ya itu, ya. Seperti Quartararo bilang, John, saya melawan juara dunia 8 kali. Dan tentunya sebagai seorang rookie itu bukanlah mudah. Ya. Lah. Menariknya, betul. Santi Hernandez bilang Marc Marquez makin cerdas dari tahun ke tahun. Bener aja? Betul. Karena konsistensi lah yang bisa membuat Marc Marquez betul meraih gelar juara dunia ke-8. Dan yang paling saya salutkan adalah bahwa Marc Marquez kemarin cukup sabar. Tidak memberikan, artinya tidak, wah daripada nunggu lama-lama dia libas di awal-awal. Ya. Karena dia sadar
dia sudah juga belajar bahwa beberapa saat kekalahan dua kali beruntun ya, dari Andrea Dovizioso dan juga Alec Rins, karena dia berada di depan, sehingga racing line, kemudian titik pengereman itu dipelajari oleh lawannya, dan kali ini dia bersikeras untuk tetap berada di belakang Quartararo. Harusnya Quartararo dengar omongan kita nih. Betul, iya, biar di seri berikutnya lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Tapi gini John, ya, banyak yang bilang berkata bahwa ya Marc Marquez sudah juara dunia. Betul. Nih, 4 seri tersisa. Betul. MotoGP nggak akan seru nih. Siapa bilang? Nah, tidak mungkin. Kenapa John? Bisa begitu John? Karena kalau kita lihat ya lagi-lagi nih, the center pusat yang disorotnya adalah Marc Marquez. Ya. Mungkin orang akan berasumsi ah Marc Marquez dalam juara dunia, ngapain lagi yang mau dicari? Dia akan tampil kendor atau ya udahlah fokus ke musim depan. Ternyata kalau kita lihat dari data yang ada, Marc Marquez tidak akan mengendorkan semangatnya di 4 seri ke depan, karena nanti dia Motegi apalagi tampil di kampung halamannya sendiri, dia akan berusaha. Ada satu yang belum, sebenarnya masih jadi target utama dia, karena untuk ambisi di musim ini, dia berambisi untuk mengawinkan 3 gelar pembalap, dia sudah triple dapat crown, ya? Ya, triple crown, konstruktor hampir karena sudah cukup jauh. Yang belum ini adalah tim MotoGP, ya Repsol Honda Team, karena setelah dia tampil sendiri praktis hanya dia yang menyumbangkan poin. Saat ini masih kalah dari tim Ducati, dengan poin saat ini beda 19, Ducati 377 poin, Repsol Honda 358. 4 poin nih. 16 poin. 16 poin dengan 4 seri tersisa. Nah, kira-kira saya yakin ya, saya yakin bisa. Karena kan Lorenzo, ya maaf nih, ya, kita tidak ada sumbangsi. Betul. Tapi kondisinya, ya, kondisinya memang seperti itu. Iya, dan itu sudah ditegas-tegas oleh Marc Marquez. Buset tuh Marc Marquez tuh menang di Thailand, hari ini udah ada di kampung halaman. Dia diminta oleh Repsol untuk presentasi, menceritakan keberhasilannya, dan bahkan itu quote yang paling di ini, ya, Repsol Honda adalah tim terbaik di MotoGP, kita akan berusaha sampai akhir. Coba untuk mengukuhkan juara tim MotoGP, artinya ini udah kode bahwa Marquez masih ada ambisi yang coba dicapai di musim ini. Oke, nah inilah selebrasi antara juara dunia dan juga calon penantang juara dunia. Penantang juara dunia, betul. Dan juga Maverick Vinales. Ya. Nah, yang gue pengen tahu nih, ya, ada apa dengan ya Vinales? Ya, 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 ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya problemnya lagi-lagi ini agak berbanding terbalik ya, di saat Quartararo mampu tadi dikatakan memanage ban, Vinales ternyata udah mengungkapkan bahwa dia udah kehilangan ban di awal-awal lap. Ya. Itu sebabnya dia harus mengendorkan motornya dan dia berusaha untuk menjaga ban, dan baru bisa ya lagi-lagi tek di 5 lap terakhir dan itu tidak cukup. Dan lebih parah lagi ya menimpa ke rekan setimnya Valentino Rossi dan Morbidelli yang mungkin juga diharapkan bisa maju ke depan, masih tetap karena kemarin itu kebanyakan memilih komponen ban itu hard dan soft. Soft hard depan, soft, soft belakang. Belakang. Ya. Nah, mungkin untuk pembalap-pembalap seperti Quartararo yang cukup smooth, kemudian Marquez yang sudah terbukti mampu menjaga tingkat kawasan ban belakang yang soft. Karena dia udah ngubah gaya balapnya. Nah, sementara untuk Yamaha ini ya kemarin tuh aku nggak tahu juga apakah karena Vinales bilang dia akan coba yang knalpot dua exhaust, dua silinder. Iya, dua silinder. Nah, ini mungkin agak menjadi perubahan, dan bahkan kalau kemarin kita lihat Rossi, dia malah menggunakan satu silinder. Ya. Kan biasanya dia menggunakan dua dua seri sebelumnya. Ini yang mungkin jadi kayak semacam ada perbedaan di mana hasil, dan karena waktu itu Marc Marquez Vinales itu bilang bahwa hasil di Thailand ini kemarin bagus di saat paruh setengah paruh sampai akhir. Makanya dia coba untuk menggabungkan hal itu, makanya dia berhasil start di posisi depan. Tapi tiba-tiba kok malah efeknya yang akhirnya ini bermasalah. Ini yang menjadi akhirnya Vinales mau nggak mau harus puas di podium posisi ketiga. Iya. Oke. Nah itu Vinales. Nah ini nih. Oh no. Ada apa dengan Ducati? Lezu. Saya pikir dia akan berusaha sekeras mungkin dengan modal hasil yang kemarin juga cukup bagus. Ya. Tapi ternyata Dovizioso sendiri tidak bisa menjelaskan kok kenapa Ducati seperti di 2019 ini. Iya. Seperti ini gitu ya. Saya sampai akhirnya mikirnya ke hal yang non teknis. Ini jangan-jangan karena Lorenzo diambil ke Repsol Honda sehingga
yang sebenarnya Lorenzo ini tidak semata-mata membangkitkan Ducati, dia kayak semacam jimat. Nah, ini jimatnya diambil, Dovizioso-nya jadi melempem. Dan satu hal lagi, di Ducati saat ini tidak ada, ya karena mungkin suhu internalnya tidak seperti tahun lalu, di mana ada persaingan antara Dovizioso dengan Lorenzo. Kalau sekarang kan malah berteman baik, dan ini malah membuat kayak semacam blunder akhirnya berdampak ke atmosfer semangat dari Ducati sendiri. Oke, tapi menurut Dovizioso ya, bahwa Marc Marquez memang hebat dengan menjuarai MotoGP Thailand sekaligus meraih kegelaran juara dunia ke-8 ya. Betul. Nah, tapi Marc Marquez akan tetap bisa ditaklukkan. Caranya? Untuk tahun depan. Bukan sekarang, itu akan Dovizioso. Iya. Marquez hebat, tapi dia bukan orang yang nggak bisa ditaklukkan. Betul. Ya, sebenarnya untuk menaklukkan Marc Marquez adalah Marquez harus berbuat kesalahan kan. Ya, satu itu, dan kedua layaknya di Austin kan? Dan ada hal lagi sebenarnya, yaitu tekan Marquez dari awal sampai akhir. Itu menjadi kunci ya, kalau kita lihat ya terjadian di Inggris dan di Austria. Andaikan mungkin semua pembalap akan tidak membiarkan Marquez lolos, atau jangan sampai hanya satu pembalap yang berduel, mungkin ini akan membuat ya Marquez pun harus berpikir lebih keras lagi. Itu yang mungkin menjadi kunci ya tahun depan lah. Ya kalau bisa sih kita kasih bocoran aja semuanya nih, teman-teman. Ya, we'll see tahun depan. Tapi ya itulah, seorang Andre Dovizioso setelah Marquez juara dunia, Dovizioso tuh datang ke Marquez untuk memberikan selamat. Yaitu menurut Dovi itu sebagai bentuk sportivitas. Betul. Oke, nah ini cukup mengagetkan sebenarnya. Alex Rins tampil, Joan Mir dan Alex Rins, betul. Itu tampil ya cukup ya impresif untuk di MotoGP Thailand. Iya. Tapi sayangnya nggak bisa nyodok ke depan. Betul. Aja. Penyebabnya apa aja? Ya kalau kita lihat sebenarnya lagi-lagi Alex ini agak mungkin terlalu hati-hati sehingga dia memilih bannya di luar dari kebiasaannya. Biasanya tuh kalau sebenarnya kemarin tuh sempat mengungkapkan dia agak istilahnya nyaman dengan tipe medium belakang. Oke, bukan soft ya? Bukan soft, cuman entah kemarin kenapa, mungkin karena melihat hampir banyak semua hard soft kecuali Lorenzo yang milih medium soft, akhirnya dia melakukan pemilihan itu. Ternyata ya hanya bisa bersaing di pertengahan race di saat pembalap-pembalap di depannya sudah jauh ke depan. Bahkan ya itu kita lihat sendiri duelnya sama Rossi juga. Rossi juga, dan sampai akhirnya ya Rossi pun harus takluk di dua Suzuki ini. Tapi untuk Rossi nanti kita ada siap. Nah ini dia. Iya. Rossi. Tuh. Ada apa dengan Rossi? Ini kayak tren ya John? Ya. Finish ke-8 udah dua kali finish ke-8. San Marino ke-8 dan sini juga ada ke-8. Betul. Apa Aragon, Aragon 8, oh, Aragon, iya. Dan ini. Sorry. Aragon 8 dan Thailand 8. Apa yang terjadi nih, John? Ya, kalau kita melihat sebenarnya Rossi terhitung Misano kemarin kan sudah konsentrasi dengan prototipe 2020, bukan terhadap mesinnya, tapi mulai dari swing arm carbon, kemudian beberapa kali menggunakan exhaust, double exhaust. Dan juga sesekali itu dia di saat tes itu menggunakan penutup cakram depan. Oh, oke. Okay. Nah ini sepertinya di tahun kemarin kan masih pakai aluminium. Nah di saat ini berubah, mungkin ada bagian yang membuat daya tahan ban yang diperkirakan dengan karbon ini jauh lebih istilahnya bertahan, ternyata malah cepat menghabiskan dan ini dua kali, dan dia benar-benar salah satunya mengungkapkan bahwa kejadiannya hampir mirip dengan sebelumnya, abis di Aragon di awal-awal akhirnya dia memutuskan untuk memelankan motor dan bagaimana tidak sampai jatuh. Jadi kalau sempat kemarin diskusi kecil, betul kata Eka bahwa sebenarnya ini problemnya adalah perubahan swing arm dari yang aluminium menjadi karbon, sementara di track Aragon dan Thailand ini kan kalau saya katakan high speed corner, ini karakternya high speed. Nah mungkin di saat melibas high speed cornering ini membuat ban cepat aus. Terbukti kan di tiga pembalap yang menggunakan swing arm carbon jauh lebih bisa bertahan, bahkan Suzuki ya. Aluminium malah jauh bisa bertahan dan mungkin ya ternyata tadi ini resiko juga bahwa plus minus bahwa Rossi memang dikonsentrasikan untuk riset pengembangan tahun 2020 dan artinya ini ada
ada PR nih kelemahannya di swing arm karbon ini seperti saat ini yang dirasakan oleh Valentino Rossi. Karena sebenarnya dengan pemakaian swing arm karbon, yang dicari itu stiffness ya. Betul. Bahwa ya istilahnya ini lebih rigid. Lebih rigid. Dipakai untuk menikung di high speed, corner akan lebih stabil sebenarnya. Betul. Tapi sayangnya ya itu kayaknya John. Belum ketahuan belum, sih. Ya, masih belum ada glitch. Ketemu nih. Iya. Kenapa gitu loh. Betul. Apakah justru lebih menghabiskan ban atau iya. Dari faktor yang lain betul. Juga. Betul. Karena waktu di Misano dengan karakter sirkuit yang jauh lebih pelan, tidak terlalu banyak straight yang banyak, Rossi masih bisa tampil cukup bagus. Iya. Ini menjadi PR yang mahal sendiri dan ya setidaknya kita akan lihat apakah nanti di Jepang Rossi masih akan menggunakan swing arm karbon atau mungkin balik ke aluminium. Oke, tapi ya itulah Valentino Rossi. Dan dia juga bilang mengucapkan selamat kepada Marc Marquez sesuai dengan apa yang dia janjikan di konferensi pers. Iya. Dan menurut Rossi pun Marquez masih muda ya. Betul. Masih muda, masih 26 tahun. Iya. Dan juga ya rekornya, bukan rekor ya, pencapaian Rossi. Betul. Ya itu pasti akan terlampaui. Iya, disamakan paling minimal disamain deh. Disamakan iya. Dan juga bahkan terlampaui. Betul. Ya. Dan Rossi pun juga sempat bilang bahwa dia pengen ngelihat adeknya, iya, Luca Marini. Luca Marini. Untuk bertarung dengan Marc Marquez. Berarti tahun 2021 dong? 2021, tapi kan kita nggak tahu. Oh iya. Ini apa jangan-jangan kode nih loh sih. Nah, itu dia nih. Ini kalau kita ngomongin soal pengamat MotoGP di luar sana. Iya. Di pedok tuh lagi rame bahwa Quartararo akan pindah ke pabrikan di 2021. Finales. Nah, tapi rekan setimnya, ini bukan Finales nih. Iya. Justru Valentino Rossi. Makanya. Dan kode itu, ya kalau menurut pengamat ini pengamat ini kode itu udah diberikan ketika Rossi mengganti crew chief dari Galbusera ke Davide Munoz. Nah, tapi kita nggak tahu nih. Iya, karena ya, masih ada 4 seri tersisa, belum ketemu lagi ntar tes musim dingin, semua masih bisa terjadi. Dan juga seperti yang Rossi bilang, dia akan melihat 6 seri awal di 2020, apakah dia cukup kompetitif. Ya, kalau kompetitif, ya kenapa enggak menurut dia? Bisa jadi dia jadi pembalap MotoGP pertama yang naikkan kontrak untuk musim 2021. Kalau 6 musim itu bagus ya. Dan dari pengamat itu juga bilang, ya, ketika ada Fabio Quartararo dan juga Valentino Rossi di tim pabrikan, berarti Finales yang out untuk lari ke Ducati ya, John. Ducati karena memang lagi ngincer banget nih. Apalagi sebenarnya sih yang dia incer itu ya siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Yang opsi keduanya tentu Maverick Vinales. Kenapa Marc Marquez tidak mungkin? Karena memang lagi santer bahwa ya seperti Dovizioso bilang, ya kita lihat performa Marc Marquez di tim lain. Sementara ya rame di kubunya Honda sendiri bahwa Marc Marquez akan dipermanenkan sampai seumur hidup. Nah. Artinya Alberto Puig pun bilang, kita tidak akan melepaskan Marc Marquez kalau bisa tetap membela Honda dan mengakhiri karirnya di Honda. Di Honda ini jadi kayak semacam kode, wah nggak mungkin nih dapat Marc Marquez. Ya udah opsi keduanya, ya wis, Maverick Vinales aja dengan bekal Ducati sudah punya setting motor seperti yang dikembangkan oleh Jorge Lorenzo, mungkin tinggal adaptasi di Maverick Vinales-nya. Tapi kita akan lihat lagi juga untuk di seri MotoGP ya. Betul. Karena seperti kita tahu bahwa dengan penambahan, bukan penambahan ya, dibalikannya. Ya. 500 RPM, 500 RPM di motor Quartararo. Ini bisa membuat Quartararo lebih fight dengan Marc Marquez. Dan di MotoGP bukan hal yang tak mungkin kan? Betul. Karena betul. Tahun lalu di MotoGP Quartararo punya catatan yang bagus. Ya. Tapi itu untuk di MotoGP juga. Ya, masih ada hal yang banyak. Iya, betul masih 2 minggu. Nah. Belum lagi ntar Ducati kali aja mau mengamankan gelar tim MotoGP juga pasti akan berusaha lebih baik lagi. Oke. Nah, itulah guys. Sedikit review dari kami MotoGP Thailand 2019. Nah, mau pamit kan? Jangan lupa. Iya. Komen. Oh, berikan komen, pendapat, pandangan, kritik juga boleh. Terus jangan juga subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Diklik tombol lonceng. Tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru apa yang ada di Autores. Oke. ID ini. Oke. Itulah guys. Jadi kita akan ketemu lagi di video preview MotoGP Jepang ya di sirkuit MotoGP. Oke.
Saya Kak Budiansyah dari Otores ID dan juga GridAuto.com, mohon pamit. Dan saya Joni Lono Mulia dari MotorPlusOnline.com, turut pamit. Oke, guys. Oke. See you. See you.